kan dah sih, bengang dah sih.
Ayo tidur sana. Enggak. Perapatan mulon oleh gunung rapi. Jalan Pak, di rumah? Di rumah. Jalan raya. Kalau di rumah mencapai berapa? 90-an. Ini dugaan dari mana Pak air ini, Pak? Luapan dari mana? Luapan dari sungai Catapana sama sungai Pancir. Akibat apa itu, Pak? Hujannya dari Wonosalam sama Kandangan. Ada berapa rumah yang terdampak banjir? Sekitar 60-80. Ini terlihatnya ada penyurutan apa tidak, Pak? Ada penyurutan. Tidak ada kenaikannya? Tidak ada. Nama lengkap? Pak Sartono Adi. Sartono Adi usia? 52. Pak air ini mulai naik sejak kapan? Sejak maghrib tadi. Akibat apa? Akibat luapan sungai dari Patak Banteng sama sungai Pancir. Air ini kiriman dari mana, Pak? Dari Wonosalam sama Kandangan. Ya, intensitas hujan di sana sangat lebat, sekitar 2 jam, sehingga menimbulkan genangan di sini. Ketinggian air di sini sampai ketinggian berapa? Ketinggian 90-110 cm. Ada berapa rumah yang terendam banjir? Sekitar 69. Apakah banjir di sini memang sudah langganan? Betul, memang sudah langganan. Sejak bulan Januari sampai Februari hari ini, sudah tercatat lebih dari 11 kali. Untuk yang paling parah itu 6 kali, sekitar ketinggian mencapai 210 cm. Demikian untuk yang rata-rata itu
90 sampai 110. Apa yang dilakukan oleh relawan di sini? Pertama membantu evakuasi, terus menyisir apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Tadi sempat mengevakuasi anak. Oh iya, betul. Tadi sempat ada kendaraan yang menerobos sehingga mesin mati, tidak bisa keluar dari genangan. Demikian. Tadi ada anak kecil yang dipakai. Iya, tadi kedinginan. Satu dewasa, satu anak, ibu dan anak terjebak dalam rumah. Terus kedinginan di dalam sehingga kami terpaksa membuka pintu secara paksa untuk mengeluarkan balita sama ibunya.